Ya, saya jumpa Datuk Dr. Nik Mazlan Mazian Mazlan bin Nik Muhammad. Terima kasih Datuk Seri. Nik Mazian. Ya, Mazian. Terima kasih. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 10. Ya, sila Menteri. Betul. Terima kasih kepada Yang Mohamad Pasir Putih, Dato' Nik Mazian. Ini berkenaan dengan makmal patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab. Betul, memang unit patologi di Hospital Raja Zainab sangat penting saya kira, kerana ia selain menjalankan kerja-kerja biasa, iaitu tentang hematologi, patologi anatomi, patologi kimia dan mikrobiologi, pusat ini juga menjadi pusat rujukan untuk wilayah pantai, zon pantai timur tentang ujian mikrobiologi, dan juga pusat wilayah untuk satu patologi dermatologi, gynecologic patologi, HIV viral load, hematologi, onkologi, endocrine, metabolic dan juga drug testing. Dan setakat ini memang dia punya workload tahun itu, tahun 2015 ada 4 juta test yang telah buat. 2016 kurang sikit 3.8 juta. Memang keadaan saya akui lah, memang keadaan patologi memang cukup daif, ya, kecil tempat dia. Dan memang kita ada rancangan untuk nak bina yang baru. Kita peringkat mulanya ke awal, kita memang akan kenal pasti tapak di sebelah dengan patologi itu, tapi kecil saja, setengah ekar, tak sesuai. Hari ini kita dah pun minta supaya JKR kaji kawasan parking tu belakang dengan bangunan persekutuan. Parking itu luas tempat lebih satu ekar. Kalau itu, sekarang kita dah masukkan sedikit peruntukan untuk kajian oleh JKR tentang kesesuaian tapak itu. Kalau sesuai, kita akan bina di situ. Dan kita dah masukkan cadangan tersebut dalam rancangan rolling plan yang keempat tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, supaya buat kajian, dan kalau dapati sesuai, dan kita akan teruskan dengan projek patologi itu. Betul-betul. Ya, Pasir Putih. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Tuan Menteri atas jawapan yang memeransangkan itu. Hanya parkir pun ada masalah juga di Hospital Kota Baru ini, Hospital Raja Perempuan Zainab 2 ini. Parkir pun tak cukup. Jadi kalau buat parkir itu diambil untuk dibuat makmal, saya rasa ada satu masalah. Saya nak mencadangkan kalau boleh parkir pun ada parkir bertingkat juga mesti difikirkan oleh Pak Kementerian untuk Hospital Raja Perumahan Zainab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nak tanya tentang patologi ini, ya, kerana ia satu yang penting untuk diagnostik. Saya nak tanya, saya dengar-dengar ada bunyi-bunyi kata nak diswastakan sebahagian daripada servis yang dilakukan oleh patologi ini, bukan hanya di Kota Baru tapi di seluruh Malaysia. Adakah ini betul? Dan jika betul, apakah bidang-bidang yang akan diswastakan? Terima kasih. Ya, sila. Betul. Saya minta berlari daripada Dewan Negara, ya, tadi. Saya faham. Duduk tempat orang lain. Minta maaf. Ya, saya faham. Ya, saya ada soalan banyak tadi di Dewan Negara. Anyway, tentang memanglah Hospital Zainab ni memang amat-amat congested, betul-betul. Memang dari segi parking pun memang congested, ya. Jadi kalau itulah masalah dia, parking pun penting dan patologi pun penting. Jadi kita nak kaji tengok bagaimana kita boleh buat. Mungkin buat bertingkat-tingkat lah, macam Yang Mohamad sebut tadi, bertingkat-tingkat parking di bawah, ini patologi di atas pun boleh buat. Ini terpulang kepada design yang akan ditentukan oleh JKR. Jadi, dan memang saya sebut tadi bahawa unit patologi ini sangat-sangat penting untuk, bukan hanya untuk Kota Baru tapi untuk seluruh wilayah zon timur. Jadi memang apa juga yang nak dirancangkan adalah untuk cater for the whole workload. Sekarang saya dah sebut tadi, workload lebih kurang 4 juta test yang dijalankan di klinik yang kecil ini. Jadi mana kita kena perbesarkan untuk sesuai dengan workload yang kita jangka akan meningkat, tuan-tuan. Ya. Terima kasih.